Dari unggahan akun Facebook Aan Akbar Ibrahim pada Minggu 29 Desember 2019, Aan yang diketahui berprofesi sebagai ojol itu sukses menjadi seorang polisi militer. Melalui unggahannya, Aan membagikan kisah inspiratif dirinya. Sebelum jadi anggota polisi militer, pemilik nama lengkap Taufan Akbar Ibrahim ini sempat melakoni profesi sebagai ojol. Aan mengaku menjalani pekerjaan sebagai driver ojek online itu selama 2 tahun lamanya. Terima kasih ya Allah telah merubah nasib saya di tahun 2019. Terima kasih Gojek mengisi waktu luang saya selama 2 tahun, tulisnya. Aan juga membagikan foto saat dirinya mengenakan seragam ojol dari salah satu perusahaan ojek online. Tak hanya itu, Aan pun mengunggah foto dirinya saat sukses menjadi seorang polisi militer. Menggunakan helm putih berlambang PM dengan seragam lengkap, Aan tampak sangat gagah. Berdasarkan pantauan Ardi Hanakaru, unggahan Aan kini menjadi viral di media sosial. Hingga berita ini ditayangkan, kisah Aan sudah mendapat like lebih dari 2,800 dan telah dibagikan sebanyak 909 kali. Hal tersebut membuktikan jika masyarakat biasa bisa menjadi prajurit TNI.